Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Luar biasa sekali Adi, baru saja kita ikuti dan juga saksikan bersama-sama ya. Betul. Penampilan yang sangat magis dan membawa pesan yang baik untuk kita semua, salah satunya juga untuk nasabah pasti ya. Pasti, pasti, betul sekali. Dan tadi kita sudah menyaksikan dari backsound for ceremony panen hadiah undian tabungan Bima periode 2 tahun 2022. Betul sekali, dan backsound sendiri merupakan gabungan dari kata ambek dan juga esa ya. Okay. Yang berarti ketuhanan dan juga kesemestaan. Oke, okay, baik. Dan backsound merupakan sebuah perjalanan fisikal dan spiritual melalui gerak tari Jawa sebagai media wellness. Wah, dan hal ini disimbolkan sebagai ucapan syukur dan juga sebagai awal untuk dimulainya panen hadiah undian tabungan Bima periode kedua tahun 2022 di Atsiri Jawa. Halo kawan Bima, selamat datang di pengundian panen hadiah tabungan Bima periode kedua tahun 2022. Sebuah pengundian dengan peluang mendapatkan hadiah semakin nyata karena hanya di Bank Jateng undian dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Saya mewakili manajemen Bank Jateng menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Anda sebagai nasabah setia yang terus meningkatkan saldo tabungan Bima. Karena dengan terus meningkatkan saldo dan turut membangun Jawa Tengah, saya berdoa semoga Anda adalah salah satu yang beruntung mendapatkan hadiah 199 emas, 199 motor NMAX, 36 mobil expander, 1 Grand Prix mobil Mitsubishi Pajero. Pengundian kali ini dilaksanakan di Atsiri Jawa Tawangmangu dengan tema Wellness Experience. Nantinya di setiap pengundian per cabang akan diberikan experience atau pengalaman yang terintegrasi dengan Atsiri Jawa, yang dimana kita tarik dalam filsafat Jawa, yaitu Mamayu Hayuning Bawono, yang artinya sebuah laku atau lelaku menuju keselamatan dan kebahagiaan hidup secara spiritual dan jasmani. Dalam hal tersebut menjadi simbol wellness experience yang dimiliki oleh Atsiri Jawa bersama Bank Jateng. Harapan kita ke depan bisa berdampak bagi para nasabah untuk lebih peduli dengan kesehatan, kehidupan yang lebih baik. Selamat menyaksikan dan simak terus pengundian panen hadiah tabungan Bima periode kedua tahun
2022. Baik, pemirsa, yang menjadi luar biasa dan juga ditunggu-tunggu di kesempatan kali ini adalah hadiah dipanen hadiah undian tabungan Bima periode kedua tahun 2022. Boleh dikasih tahu langsung nih? Boleh banget, saya nggak sabar sekali karena hadiahnya begitu banyak kali ini, yaitu adalah 199 emas, kemudian juga 199 Yamaha NMAX, kemudian 36 Mitsubishi Expander, dan juga ini dia nih yang sudah kita nantikan bersama, satu grand prize Mitsubishi Pajero. Wow, luar biasa. Tentunya spesial untuk seluruh nasabah tabungan Bima di Jawa Tengah, DIY, dan juga Jakarta. Nah, tapi sebelumnya aku mau menginformasikan juga kepada para pemirsa, telah dilaksanakannya sesi penyegelan pada tanggal 23 Mei di jam 8 tadi di Atsiri Jawa Tawangmangu, Jawa Tengah ya. Dan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan disaksikan oleh para saksi. Dan yang membuat saya senang sekali hari ini adalah bagaimana saya bisa menghirup udara yang sangat segar. Boleh kita hirup udaranya? Tahan dua hari ya. Tahan dua hari, betul. Ini bisa membuat kita recharge lagi, jiwa dan raga segar kembali untuk bisa melanjutkan agenda yang cukup padat. Seperti agendanya Tata yang sangat padat. Adi juga lebih padat dari saya. Sama-sama ya. Seperti nasabah yang nonton juga ya, padat semuanya. Baik, dan yang lebih serunya lagi, nanti kita akan berpindah-pindah untuk menghiasi stage yang sudah disiapkan dengan nama stage yang diambil dari filsafat Jawa, yaitu Memayu, Hayuning, dan Bawana. Betul sekali, dan mungkin dari para peserta dan juga nasabah bertanya-tanya, Memayu, Hayuning, Bawana itu apa ya? Boleh aku spill langsung ya, Adi? Boleh, ya? Harus. Di sini adalah sebuah laku atau lelaku menuju keselamatan dan juga kebahagiaan hidup pastinya. Nah, itu dia. Dan kalau misalnya boleh kita artikan, di mana manusia akan selalu bertumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentunya kita juga ingin ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Begitu juga dengan Bang Jateng bersama Asiri Jawa untuk dampak yang lebih baik lagi bagi seluruh nasabah Bang Jateng. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan menyaksikan dan juga mendengar bersama-sama pembacaan tata tertib oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dari Bapak Harjanto Esa. Untuk itu kami persilakan untuk dapat naik dan membacakan ketentuan undian gratis berhadiah bagi nasabah tabungan Bima periode 2 tahun 2022. Monggo, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Direktur Utama PT Bank Jateng, Bapak Sekretaris Direksi, Kepala Divisi, serta karyawan-karyawati. Yang kami hormati, Ibu Carmila Sari, SCAMKN, selaku notaris. Dan yang kami hormati, Bapak AKP Sutarno, SCAMH, selaku Kapolsek dari Tawangmangu. Serta Bapak-Ibu hadirin semuanya. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan taufik rahmah hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga bisa bertemu di tempat alam yang indah ini dalam rangka undian gratis berhadiah bagi nasabah tabungan Bima periode 2 tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, akan saya bacakan ketentuan undian gratis berhadiah bagi nasabah tabungan Bima periode kedua tahun 2022. 1. Dasar hukum. A. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/HUK/UND/2023 tanggal 5 Januari tahun 2023 tentang pemberian izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah di Semarang. B. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0550/HT.01.01/DDJ/2022 tanggal 30 Desember tahun 2022 tentang undian gratis berhadiah bagi nasabah tabungan Bima. 2. Peserta undian Bima adalah penabung tabungan Bima dengan saldo rata-rata mengendap per bulan periode kedua tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut. Jenis hadiah grand prize dengan saldo rata-rata per bulan Rp30 juta. Hadiah ke-1, saldo rata-rata Rp10 juta. Hadiah kedua, saldo rata-rata Rp2 juta.
Dan hadiah ketiga, saldo rata-rata Rp1.000.000. Ketiga, pengundian untuk menentukan pemenang undian BIMA menggunakan sistem otomatisasi randomisasi pada sistem komputer. Keempat, hadiah undian BIMA adalah 1 Mitsubishi Pajero, 36 unit Mitsubishi Xpander, 199 unit Yamaha NMAX, dan 199 emas batangan sebesar 10 gram. Kelima, pajak penghasilan atas hadiah undian sebesar 25% dari nilai hadiah yang dimenangkan dan menjadi beban Bank Jateng. Kamu lagi menjadi beban Bank Jateng. 6. Keputusan mengenai penetapan pemenang yang telah dilaksanakan oleh panitia undian melalui notaris dan para saksi dalam penarikan undian ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Ditetapkan di tabanganmu pada tanggal 23 Mei tahun 2023, bertanda Ketua Panitia. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, telah saya bacakan ketentuan undian gratis berhadiah bagi nasabah tabungan BIMA periode kedua tahun 2022. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita menuju ke acara berikutnya yaitu pengundian, terlebih dahulu kita akan membuka segel alat-alat pengundian ya. Kita bisa lihat di sebelah kanan kita, Adi, yang membuktikan bahwa panen hadiah undian tabungan BIMA periode kedua tahun 2022 ini tanpa adanya settingan ya. Nah, itu dia. Baik, dan sebelumnya kami akan panggilkan untuk para saksi untuk berkenan membuka segel terlebih dahulu. Dan untuk itu kami meminta untuk yang terhormat boleh bergabung bersama dengan kami. Pada hari ini kami akan mengundang untuk notaris, untuk Ibu Dr. Hajah Karmila Sari Soekarno SHMKN. Kami persilakan. Baik, dan tentunya juga tadi juga sudah bergabung bersama dengan kami Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Bapak Arjanto SH. Dan juga kemudian kami undang dari Kapolsek Tawangmangu. Kami persilakan untuk Bapak AKP Sutarno SHMH. Kami persilakan untuk boleh bergabung. Terima kasih pemirsa dan juga nasabah yang kami cintai, dan kita akan segera menyaksikan bersama-sama. Inilah dia untuk pihak-pihak yang kami hormati yang kali ini sudah bergabung dan juga tentunya akan menjadi saksi dan membuka segel sehingga proses panen hadiah undian tabungan BIMA periode 2 tahun 2022 dapat resmi dibuka. Baik, kalau begitu saya persilakan untuk Bapak Harjanto SH berkenan untuk membuka segel dari laptop yang nanti akan digunakan untuk mengacak siapakah yang akan menjadi pemenangnya, Tata, ya. Betul sekali. Baik, sebentar kita masih melihat untuk proses pembukaan segel terlebih dahulu. Siap-siap nasabah yang kami cintai, deg-degan, siapa tahu beruntung ya. Siapa tahu saya yang menang ya. Nah, itu dia. Siapa tahu juga saya yang menang. Nah, itu dia. Siapa tahu Bapak Ibu nasabah juga yang sedang menyaksikan yang menang kali ini ya. Yes, baik. Bapak Ibu sekalian, nasabah yang kami cintai, dengan dibukanya segel maka panen hadiah undian tabungan BIMA periode 2 tahun 2022 sudah resmi dibuka. Baik, Adi dan juga para saksi, barusan telah kita saksikan bersama-sama pembukaan segel alat pengundian ya. Betul. Dan kita akan segera menuju ke acara berikutnya yaitu mekanisme penekanan tombol undian. Kita akan bersama-sama memberikan alurnya yaitu, Adi, boleh silakan dibacakan. Baik, kalau begitu pemirsa dan juga nasabah yang kita cintai, penekanan dilakukan bersama di Atsiri Jawa. Dan di sini juga telah hadir perwakilan nasabah tiap kantor cabang koordinator untuk melaksanakan panen hadiah undian tabungan BIMA periode 2 tahun 2022. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan juga, proses randomisasi nomor undian untuk menentukan pemenang adalah dengan cara menekan tombol enter pada keyboard laptop ya. Dan kemudian setelah keluar tulisan ready, maka akan dilanjutkan dengan menekan tombol enter pada keyboard laptop sehingga akan muncul para pemenang hadiah pada layar laptop alat undi atau screen yang disediakan. Dan berikutnya adalah cabang koordinator yang terlibat dalam panen hadiah undian tabungan BIMA periode kedua tahun 2022. Yang pertama ada kantor cabang utama, kantor cabang koordinator Purwokerto, kantor cabang koordinator Magelang, kantor cabang koordinator Surakarta, kantor cabang koordinator Tegal,
Kantor Cabang Koordinator Pati, dan Kantor Cabang Koordinator Semarang. Nah, itu dia. Dan tentunya Bapak-Ibu sekalian, nasabah yang kita cintai, kami senang sekali, bangga sekali karena para saksi yang sudah hadir. Terima kasih Bapak-Ibu yang kami cintai karena telah meluangkan waktunya dan turut merasakan suasana yang begitu luar biasa di Atsiri Jawa kali ini ya. Baik, dan tentunya pada kali ini video pengundian akan kami tayangkan di YouTube channel Bank Jateng. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bank Jateng. Proses adalah sebuah rangkaian yang perlu kita nikmati. Menelusuri apa yang selayaknya menjadi jalan bagi sebuah hasil, penuh dengan harapan yang tertanam untuk tuaian masa nanti. Dari mana semua berasal, apa yang ditemukan, selama apa menjadi lebih bermakna, dan bagaimana cara kita menghargainya. Undian Tabungan Bima Periode 2 tahun 2022 bersama Atsiri Jawa. Kami datang berbagi. Pemirsa, kita sebagai orang Jawa tentunya juga sering menikmati masakan Jawa. Kamu suka masakan Jawa? Suka dong. Pasti ya. Nah, tentunya di mana prosesnya itu sangat dekat sekali dengan alam, proses tersebut disebut ngeramban. Begitu juga dengan proses Bank Jateng mendekatkan diri ke para nasabah. Sangat organik dan berproses untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, betul sekali. Dan proses saling berbagi sudah menjadi salah satu hiasan yang menghidup kita semua ya. Ya. Menghiasi alam semesta tentunya. Semua menjadi sangat kompleks dan berkesinambungan dengan acara kita kali ini yang berada di Atsiri Jawa ya. Oke. Dan banyak harapan serta doa termasuk kita sebagai masyarakat Jawa juga lekat dengan yang namanya Jampi. Jampi, oke. Dan baik. Untuk itu banyak sekali doa dan juga harapan terutama untuk nasabah di seluruh Jawa Tengah. Baik, para nasabah dan juga pemirsa yang kita cintai, saat ini kami sudah berada di stage Memayu. Dan kami tentunya akan segera memulai melakukan pengundian pada panen hadiah undian tabungan Bima periode 2 tahun 2022. Baik Adi, pagi kali ini kita akan memulai pengundian pertama kita ya. Di acara panen hadiah undian tabungan Bima periode kedua tahun 2022 untuk cabang koordinator Pati. Yes, baik. Kalau begitu kita akan segera memulai. Namun sebelumnya telah hadir juga dan kami persilakan untuk boleh bergabung bersama dengan kami berdua. Kami persilakan perwakilan nasabah dari cabang koordinator Pati, Ibu Puji Astuti dan juga Ibu Retno Triwulandari selaku pemimpin cabang koordinator Pati. Monggo, kami persilakan, boleh bergabung. Yes, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami pada kali ini. Dan tentunya terima kasih sudah hadir untuk tamu undangan yang begitu luar biasa sudah hadir bersama dengan kami pada kali ini. Tapi kita juga pengen ngobrol-ngobrol dulu bersama Ibu Puji Astuti. Apa kabar? Baik, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Jauh-jauh sudah datang dari Pati ya? Pastinya, sudah hadir ke sini. Ibu naik pesawat jam berapa? Oke, baik. Kalau begitu kita akan segera memulai untuk pengundian kita pada kali ini. Mungkin nasabah kita juga sudah tidak sabar lagi ya. Kalau begitu kita akan segera mengundang untuk boleh bergabung bersama dengan kami, para saksi yang tentunya akan bergabung juga. Untuk notaris, kemudian kami persilakan juga Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan juga tentunya dari Polsek Tawangmangu. Kami persilakan monggo untuk bergabung bersama dengan kami. Terima kasih. Siap, kita akan melakukan pengundian, tapi gimana caranya untuk pengundian ini kali ini? Betul sekali, kita akan bacakan sedikit ya mekanisme penekanan tombol. Ini yang pertama, menekan tombol enter pada keyboard sebagai tanda start. Okay. Kemudian dilanjut menunggu komputer mengacak secara otomatis. Okay. Kemudian setelah muncul tanda ready sesuai aba-aba saya, silahkan tekan tombol enter kembali pada keyboard sebagai tanda stop dua kali penekanannya. Yes, gitu ya. Oke, baik. Kalau begitu kita akan segera memulai dan kami mohon nanti untuk Ibu Puji Astuti, nanti kami mohon untuk boleh menekan tombol enternya ya Ibu. Baik. Kalau begitu kita akan sama-sama hitung dari 3 ke 1, kemudian silakan nanti dipencet enternya. Silakan 3, 2, 1. Silakan Ibu.
Yes, oke. Okay. Baik ya. Ibu, iya. Boleh kita meng... Biar cantiknya kelihatan ya, Ibu. Ya. Lihat dia. Satu Jawa Tengah. Masih acak-acak terus ya. Ini siapa terus. Yang mendapatkan Mitsubishi Xpander, Yamaha NMAX, dan juga emas ya. Ah, itu dia. Nanti kita akan mengetahui lebih lanjut. Baik, apakah sudah lama deg-degannya? Belum? Oke, tambahin masih lagi waktunya. Ya kita tambahin ya. Lagi waktunya. Oke, berharap berdoa untuk nasabah yang sedang menyaksikan kita pada betul kali sekali. Ini. Bapak Ibu adalah pemenangnya ya. Baik, kalau begitu kita akan segera hitung dari 3 ke 1. Boleh ditekan enter lagi untuk ya. Menghentikan Ibu. Ya. Dari 3, 2, 1. Ya. Silakan. Boleh ditekan kembali tombol enternya. Iya. Oke, baik. Apakah sudah sah atau belum? Kita cek dulu para saksi, monggo. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, telah terpilih pemenang untuk gajah Mitsubishi Xpander, kemudian NMAX dan emas 10 gram untuk wilayah koordinator parti. Dari para saksi menyatakan sah. Sah. Oke, selamat sekali lagi untuk para pemenang kita. Mari kita berikan tepuk tangan ya. Wow. Biasa sekali ya. Baik, selamat untuk pemenang Mitsubishi Xpander. Selamat untuk Bapak Maskan dari cabang Pati. Kemudian kepada diri Bapak Soeharto ya dari cabang Jepara. Dan juga tentunya selamat untuk Rizka Pandu Satria dari cabang Ngawen. Kemudian pemenang Mitsubishi Xpander berikutnya ada Harapan Mulia ya dari cabang Kudus. Yes, betul sekali. Dan tentunya selamat juga untuk Nur Faridah. Dari cabang Melasem. Wow, luar biasa sekali. Dan sedangkan untuk pengumuman pemenang Yamaha NMAX dan juga emas dapat dilihat di seluruh cabang Bank Jateng dan juga surat kabar serta website dari Bank Jateng. Baik Adi, barusan kita saksikan pengundian dari cabang Koordinator Pati. Dan saat lagi kita akan saksikan kembali, kita akan melakukan pengundian untuk cabang Koordinator dari Magelang. Dan telah hadir pula bersama dengan kita, nasabah dari cabang Koordinator Magelang, Bapak Joko Budiono dan juga Ibu Windarti Puspitoningrum, selaku pemimpin cabang Koordinator Magelang untuk dapat bergabung bersama kami pada kesempatan kali ini. Kami silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita tentunya akan segera bersama-sama untuk menyaksikan prosesi pengundian yang begitu luar biasa. Namun tentunya saya akan sapa dulu di sebelah saya, di sebelah kanan. Ada Ibu cantik. Ibu Windarti Puspitoningrum. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ibu ya. Mungkin boleh di-share sedikit kepada nasabah yang sedang menyaksikan pada kali ini. Bagaimana sih sebetulnya animo masyarakat mengenai pengundian yang kali ini sedang kita laksanakan? Terima kasih tentunya dengan pengundian ini. Di era digital ini bisa seluruhnya disaksikan secara bersamaan dan dengan cara yang mudah. Oh, okay. Kemudahan yang penting ya, itu ya. Pasti ya. Okay. Dan mungkin aku akan sedikit bertanya kepada Bapak Joko di sini ya, Pak ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak pengalaman selama menggunakan jasa dari Bank Jateng. Terima kasih. Selamat siang. Jadi saya selaku nasabah Bank Jateng merasa puas dengan pelayanan Bank Jateng yang sangat-sangat bagus. Wah, luar biasa ya. Tepuk tangannya mana tepuk tangannya? Baik, kalau begitu kita akan segera melanjutkan acara kita, yaitu adalah prosesi pengundian yang sudah dinantikan. Untuk itu kami undang untuk boleh bergabung bersama dengan kami dari pihak Notaris, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan juga Polsek Tawangmangu. Monggo untuk boleh bergabung kembali bersama dengan kami pada kali ini. Baik, terima kasih sudah bergabung dan kembali kami akan menjelaskan bagaimana caranya untuk prosesi pengundiannya ini, Tata. Boleh diceritain lagi dong? Boleh pastinya ya. Untuk yang pertama adalah menekan tombol enter pada keyboard sebagai tanda start. Okay. Kemudian dilanjutkan menunggu komputer mengacak secara otomatis nomor undian. Okay. Dan yang terakhir adalah menunggu tanda ready. Sesuai aba-aba saya, silakan menekan tombol enter kembali Bapak kepada sebagai tanda stop ya pada keyboard laptop. Ya, betul sekali. Baik, kalau begitu Bapak Joko apakah sudah siap Bapak? Sangat siap. Sangat siap. Wah, semangatnya suka saya Pak Joko ini ya. Jangan-jangan Pak Joko nanti yang menang. Oke, baik. Nah, kalau begitu Pak Joko kita akan hitung dari 3 ke 1. Kami persilakan nanti untuk boleh menekan tombol enternya. 3, 2, 1. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Oke, baik. Nekannya mantap banget Pak Joko. Oke, baik. Kita masih menantikan siapakah yang akan mendapatkan Mitsubishi Xpander, Yamaha NMAX, dan juga emas.
Aduh, saya kok deg-degan ya ini ya. Deg-degan dong pasti. Padahal bukan saya yang menang ini pastinya. Oke, baik. Kita berikan waktu sedikit lagi supaya pemirsa dan juga nasabah yang sedang menyaksikan kali ini juga sudah make sure bahwa wah ini fair and square nih, betul-betul iya, adil. Sudah teracak semua nomor ya. Betul. Jadi bisa kita lihat juga dari para nasabah yang yes, sudah menabung dan juga menjadi nasabah Setia Bank Jateng ini bisa menjadi pemenang. Nah, ini dia. Oke, baik. Kalau begitu, dari 3, 2, 1, silakan boleh ditekan kembali. Gitu. Baik, apakah sudah sah, Bapak? Monggo. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, telah terpilih hadiah untuk Mitsubishi Xpander, Yamaha NMAX, dan emas seberat 10 gram untuk wilayah Magelang. Dari para saksi menyatakan sah. Yes, sudah sah. Selamat untuk pemenang Mitsubishi Xpander kita. Selamat kepada Bapak Marsito dari cabang Magelang. Kemudian Mitsubishi Xpander kedua menjadi milik pemerintah desa Tambak Progaten ya, dari cabang Kebumen. Kemudian juga selamat untuk Bapak Wardoyo dari cabang Gandirejo Temanggung. Kemudian dari cabang Purworejo ada Ibu Bariah Puji Asuti yang mendapatkan Mitsubishi Xpander pula. Betul sekali, dan selamat untuk Ibu Sri Sukarni dari cabang Wonosobo. Wow, sekali lagi kita ucapkan selamat. Betul. Bagi para pemenang Mitsubishi Xpander ya. Betul sekali, dan untuk pengumuman pemenang Yamaha NMAX dan juga emas bisa dilihat di seluruh kantor Bank Jateng, surat kabar dan juga website dari Bank Jateng.